Cakung udah lewat ya? Cakung udah lewat, terus ya kita nunggu lah sekitar sejam. Bagi yang mau update Rara setiap hari, jangan lupa subscribe. Hai Rans Lovers, 2 hari jelang ulang tahun Ravatar yang ke-7 tahun dan bertepatan dengan babak playoff IBL 2022 di mana Rans Pick Basketball melawan tim papan atas Pelita Jaya. Hari ini Raffi Nagita memboyong tim Rans Entertainment ke Bandung. Gak tanggung-tanggung guys, Nagita chatter khusus kereta api wisata untuk rombongannya. Sibuk game. Kita bisa mancing. Di mana bisa mancing? Itu dikasih. Terima kasih bilang. Terima kasih. Apa yang bisa mancing? Gamenya. Udah bisa ada pancing. Oh ya? Kita lagi jalan sambil menikmati pemandangan. Aa ngalahin Om Abrar ya? Aa ngalahin Om Abrar ya? Harusnya Aa lawannya Aran, asal lawannya Om Abrar ya? Nah, kamu makan apa nak? Kamu makan lemper? Oh, bukan lemper. Apa itu? Kamu makan apa? Aduh. Jangan dikunyal-kunyal gitu dong. Aduh. Perjalanan Jakarta-Bandung kali ini gak berasa banget karena saking menikmatinya menggunakan kereta api. Apalagi dengan fasilitas super mewah sampai di Mas Omeri dan Pudi Karavatar Pak Agus keasikan karaokean tuh guys. Pak Agus lagi nyanyi. Sementara Raffi gak ikut perjalanan kali ini karena udah berangkat duluan tadi malam bersama Ruben Onsu untuk memandu acara SCTV Karnaval yang digelar di lapangan Manunggal Brigif 15 Kujang Cimahi. Kita ke Bandung nih. Yeay, sampai ketemu ya di Bandung ya. Siap, SCTV Karnaval kita di Bandung nih ya. Langsung berangkat Jo. Langsung berangkat malam hari ini. Besok pagi juga jangan lupa. Wes, pagi-pagi. Yeay. Pokoknya kita semangat terus. Bye. Ada pawai di Karnavalnya. Betul. Live-nya gokil.